Balik lagi di channel Vincentus Raditya. Oke, di video kali ini gue mau ganti ban belakang motor gue, yaitu Honda PCX, aka biasa gue panggil Silvi. Dan gue menggantinya tuh di bengkel resmi Honda, teman-teman. Tapi bannya gue beli di luar. Dan ini ban yang gue pakai, teman-teman, Maxxis Victra S98ST ukuran standarnya PCX, yaitu 120/70 ring 14. Kenapa gue ganti ban gue? Karena ban belakang PCX gue, lihat teman-teman, sudah gundul. Ini sudah gundul banget ini. Sudah gundul, gundul parah. Dan gue sudah mulai merasakan ada slip-slip ban di bagian belakang. Jadi kalau lagi belok dikit tuh kadang-kadang agak nyepot-nyepot gigit gitulah. Jadi agak-agak ngeri. Selain ganti ban, gue juga mau ganti oli mesin dan ganti oli gear. Oke, nanti video ini gue lanjut lagi. Sekarang lagi nunggu antrian. Oke, teman-teman, udah kepasang ban Maxxis di velg gue, velg PCX. Ini gue ngisi anginnya menggunakan nitrogen. Nitrogennya di sini. Ukurannya gue pakai ukuran belakang 33 PSI. Nanti beres ini di sini nitrogen, pasang ke motor, terus ganti oli mesin, ganti oli gear, udah deh beres. Oke, teman-teman, udah terpasang ya ban Maxxis Victra S98 ukuran 120/70 di motor gua, di Honda PCX. Dan untuk jaraknya, ini kalau ada yang bertanya kalau pakai shock S-Max apakah masih ada jarak apa enggak, masih ada jarak, teman-teman, tapi kurang lebih jaraknya tipis banget. Untuk yang kiri juga jaraknya sejari, tapi tipis. Oke, ini tinggal dirapihin, lalu habis itu ganti oli mesin, oli gear, kelar deh. Oke, teman-teman, udah beres semuanya ya. Ini ya biayanya nih, ganti ban luar belakang, oli mesin, sama oli gear, total biayanya Rp148.475. Tapi kalau misalkan cuma ganti ban doang, di sini ada jasa, teman-teman, ganti ban luar belakang Rp35.000. Untuk harga bannya sendiri, teman-teman, harga bannya itu Rp300.000 gue beli di luar, teman-teman. Cuma karena gue sekalian servis, makanya gue ganti sekalian di bengkel resmi Honda. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. My name is Vincentus Raditya. Sign out.